ini ya, atau gini? Egi yang tadi. Gini ya? Iya. Ini lebih nyaman? Iya. Oh. Aku sayang Winona. Malu-malu tapi mau kulihat sayang tanpa jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat kulihat sayang. Aku tuh bingung sama hubungan ini tuh. Emangnya aku tuh apa gitu? Emangnya kamu? Aku tuh baper tahu. Jangan gini ya, kamu tahu sendiri nanti kalau Bibi tahu, Ayah tahu gimana. Jangan, ini masalah hati ya. Kamu gak mikirin perasaan aku apa? Udah coba, kamu jangan kayak gitu. Kamu kemarin juga kayak gini. Non! What's up guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Yogi Prana dan kali ini aku bersama Winona. Winona ya, sepupu tercantik aku ya. Ada lagi. Oke, aku bawa dia ke daerah mana nih? Ke kafe kopi Bajuri ya. Ini aku biasanya kalau konten di sini seringnya nyari target di sini. Nyari target mangsa. Konten doang. Nanti aku mau buat. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu bukan. Yuk kita jalan-jalan. Enak ya tempatnya, adem. Tapi kamu lebih suka dingin apa lebih suka cuaca gini apa cuaca perkotaan kamu suka? Ya kadang butuh kota, ya? Kadang butuh begini. Aku lebih nyaman sih deket kamu ya. Aku mau nanya ke kamu nih. Apa? Bentar ya. Nih. Kamu, kalau misalkan sama cowok kamu ya, lebih nyaman genggamnya gini, gini ya, atau gini? Egi yang tadi. Gini ya? Iya. Ini lebih nyaman? Iya. Oh, berarti kayak gini lebih nyaman? Iya. Rasanya lebih apa? Digenggam erat. Digenggam erat. Jadi kalau kabur tinggal nariknya gampang. Oh, lebih ngerasa di... Dijagain ya. Nyaman kayak gitu. Nyaman. Kalian sepupu. Sepupu boleh gini gak sih kalian? Sepupu menurut kalian, sepupu boleh gak kayak gini? Boleh gak kayak gini? Kita ke situ aja ya. Aku baru pernah guys sama sepupu sedekat ini. Ya emang kamu doang yang cewek. Iya kan sepupu. Oh iya sepupu. Tak dedek. Ini udah aku persembahkan spesial buat sepupu aku.
makanan kesukaan kamu? Gorengan sama kopi. Kita tapi, suka ngopi. Tapi kamu jujur suka nggak gorengan? Suka. Suka ya, berarti nggak terlalu pilih-pilih ya makanan. Nggak yeah. Takut ini? Gendut. Tenggorokannya kering. Gak apa-apa. Tapi emang Nona ini orangnya sederhana ya guys. Jadi bawa, mau dibawa ke angkringan bisa, mau dibawa ke klub bisa. Multi fungsi. Multifungsi, iya. Ya pokoknya nggak ribet. Ini bangkunya satu aja nih. Maunya berapa? Nyamuk. Iya. Tahu aja yang manis. Emang ngerasa manis. Aku. Oh yang ada berbaju biru, cantik nian cak ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, bulan depan jadi menantu, bulan depan jadi menantu. Masa cowok manis, cowok mah harus sangar dong. Oh biar laki. Kamu suka cabai gak? Suka, pedes suka. Pernah jadi cabai? Cabe-cabean. Jangan dong. Sulap. Satu. Mau sulap? Bisa sulap? Bisa. Kamu baru tahu ya? Tapi kamu kecil pernah ketemu aku gak sih? Kayaknya iya mungkin ya. Enggak kali ya? Iya. Aku juga pernah ngerasa dulu tuh kayak ketemu ada saudara gitu. Kamu kali ya itu? Iya, terpisahkan oleh jarak dan waktu. Ya karena kan apa? Mama kamu dulu tinggalnya di ini kan, di mana? Bogor. Di Bogor. Aku di Cirebon yang enggak akan ketemu. Pada jauh-jauh. Mm-hmm. Guys, ini nyamuk. Iya, guys, sorry banyak nyamuk. Kuat enggak? Mending ini dulu. Santai aja, santai. Enggak mau pakai jaket. Takutnya gatel. Ini ada jaket mana? Jaket apa itu? Ininya. Biar nggak ada itu. Oke. Kasian ya. Terima kasih. Tetap aja. Bolong. Daripada jadi cewek gatel. Garuk. Cewek gatel, garuknya pakai. Ini baru dibuka ya. Pakai iya. Apa emang kalau cewek gatel? Gatel. Sulap kartu. Iya. Gimana sulap kartu gimana sih? Sulap aja ini aku baru beli. Ini apa? Tebak-tebakan. Apa gimana sih? Apa kartu hilang gitu? Pokoknya kalau aku berhasil, kamu mau kasih aku hadiah apa? Hati. Bisa ngocok nggak? Bisa. Jago. Enggak. Nama ketahuan. Enggak. Ngocok dulu. Kalau misalkan kamu kalah, kamu teriak ya? Teriak. Teriak. Aku sayang Yogi. Gimana? Gimana nih? Berani nggak? Iya enggak. Berani nggak? Beranilah, ada air, ada suara air. Oke, ada suara air. Gak akan terlalu kedengar. Ngocoknya sampai tahun depan. Udah ya. Kayak aku punya kartu lengkap seperti ini. Kamu suka main kartu, bisa gak main kartu? Paling remi doang. Oh bisa. Kalau aku bisa paculan. Paculan. Kiu-kiu. Kiu-kiu. Aku bakal ngeluarin kartu berapa ya? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu mau berapa? Kurang nggak? Udah lah. Ini banyak nih. Oke, nyalangin ya. Udah. Terus?
kamu pilih di antara ini, ya, di antara ini kan pasti kafenya beda-beda semua. Iya. Kamu ambil, aku buka aja ya. Aku dibuka, gimana sih? Aku buka. Kamu pilih, tutup yang nggak kamu pilih, ya, yang nggak kamu pilih. Ini yang kamu pilih tunjukin ke kamera, aku nggak lihat. Tutup yang nggak aku pilih. Ya, misalkan kamu pilih ini, yang ini ditutup. Oh. Nah, nanti ini kamu tunjukin dulu ke kamera ini. Ini kalau udah, kamu acak lagi. Oh, oke, oke, oke. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kartu ya. So, buka dulu berarti. Ulangi aja biar takutnya ini, aku dikira settingan. Dikira gak bisa sulap. Nah, ini tanpa no edit, no cut ya. 1, 2, 3, 4, 5, guys, doain 6. Biar sulapnya gagal. Harus teriak kalau aku berhasil. Oke, okay. Ngadep sini ya. Doain ya, biar sulapnya gagal. Ini ya. Udah? Ini ya, guys. Udah? Udah. Udah, aku acak lagi. Udah diacak? Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar ya. Bentar, aku harus ini dulu. Pinjem tangan kamu, soalnya aku harus... Yang kiri tahu kanan. Tahu raba angetnya. Raba anget. Ini kan teknik peraba. Tadi tangan mana kamu yang pegang? Ini sih. Ini. Sekarang kamu pikirin kartunya tadi. Bayang. Udah. Bentar ya. Bentar ya, guys. Pakai jurus apa nih? Aku sisihin yang enggak ya. Iya. Buset, udah kayak dukun. Pikirin kartunya. Iya. Ini aku buang. Ini yang gagal ya. Oke. Okay. Ini right nggak? Ada di sisa ini kan? Maybe. Yeah, maybe. Ya maksudnya kan ini kan udah dipisahin. Ada di... Oh, tapi udah kamu acak lagi? Oh. Ini bukan? Bukan kan? Iya. Yes, yes, yes. Dia gagal. Ini loh yang aku ini. Ulangi. Gagal, guys. Gak mau terima. Ulangi. Yes, sekali lagi salah. Aku salah prediksi. Gitu ya. Alibinya. Sok, aku, alibinya ini, salah prediksi. Aku kalah, sok. Kamu mau hukum aku apa bebas? Teriak. Sok. Teriak apa? Ya yang kayak tadi. Oh. Aku sayang Winona. Malu-malu tapi mau. Tuh lihat sayang. Tanpa jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat. Tuh lihat sayang. Katakan cinta untukku. Gantian lah kamu. Doain ya biar gagal lagi. Doain. Kamu enak tinggal ini. Sorry guys, salah ya guys. Doain biar gagal lagi. Aduh. Kali ini harus berhasil. Karena nanti aku malu depan mereka. Kali ini harus gagal lagi. Ya. So, kamu boleh hukum aku apa lagi bebas. Oke, nanti aku pikirin lah. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sok. Langsung diacak lagi ya, kayak tadi ya. Langsung aku acak lagi kayak tadi. Iya. Kayak. Tapi gini dulu. Oke. Okay. Biar aku tahu dulu kartunya. Oh, sip. 1, 2, 3. Awas ya. Kalau ngintip visual. Tunjukin ke kamera, jangan lupa. Kalau ngintip visual. Iya, enggak. Ini udah diacak? Udah. Aku salah lagi. Biar salah lagi. Nyamuk dapat. Ih, gede-gede nyamuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok aku tadi salah, malu. Sumpah malu.
Kurang guys, kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku kenapa ya pengen buang ini, bukan? Ini bukan kan? Bukan ya? Ya gak tahu. Nanti dulu aja. Tuhan, semoga gagal lagi. Kenapa gagal lagi? Biar aku gak dihukum ya, bener gak? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku buang yang ini juga bukan. Oke. Okay. Tuhan bantu aku. Bukan. Ayo loh, udah dua lagi nih. Kamu harus lebih keras ya teriaknya. Iya nggak? Lebih pelan nggak sih? Lebih pelan boleh lah. Hah? Lebih pelan. Kok pelan? Ya kan ya, tadi udah ya. Iya nggak apa-apa. Kayak bisik-bisik gitu. Nih, lihat kartunya ya. Oke. Jangan di yang lain bayanginnya. Oh mah, bayanginnya yang lain. Dan kartunya adalah ini. Ya anjir, tadi rasanya ngebayanginnya lain-lain tidak, guys. Kalian ya, gue ngedoain, yes. Anjir. Berhasil ya guys. Ayo. Apa nih, harus apa aku? Kalau mau yang lain, bebas. Selain itu boleh. Yaudahlah. Kerang kali mau ini. Apa ini? Apa? Jidat, ini jidat. Kalau mau gampang ini sih. Aduh kepala. Aduh kepala. Daripada kamu malu kedengeran, ini gampang. Gimana guys? Ya udah deh, ini aja. Ah, serius? Bohong. Bener. Sepupu boleh nggak sih? Ya, boleh lah. Gak apa-apa. Duh. Gak apa-apa. Takut ada mama. Aduh. Kamu merem dong. Merem-merem. Kok merem sih? Merem lah. Kenapa? Malu, orang udah biasa ketemu juga. Merem aja tuh. Cok. Kamu memang yang pertama. Cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang kurasa. Buru-buru aman, gak kerasa. Udah. Beneran tadi? Beneran. Beneran. Waduh, gak mau aku hapus nih. Ya udah, jangan cuci muka aja setahun tuh. Lo bibi nonton mau? Baru kepikiran. Sulap lagi ya. Kamu pilih satu. Enggak ada hukuman lagi ya? Iya, enggak. Kamu terus? Nyesel nyium aku. Enggak. Nyium sepupu. Sepupu. Berlindung dari kata sepupu. Sepupu. Hapalin. Hapalin lagi nih? Iya, ambil. Hapalin. Oke. Okay. Taruh. Udah hapal? Udah hapal? Oke. Matis kok kayak gini teracak kan? Iya nggak? Iya. Ngerasa nggak ini teracak? Iya. Tapi aku bisa. Jadi. Nah. Bener. Kok bisa sih? Bisa lah. Apa sih yang nggak bisa buat sepupuku? Eh gimana sih? Gak ngerti deh. Ada aja. Mending kita bernyanyi yuk. Apa nyanyi apa? Bernyanyi tentang cinta terlarang. Terlarang banget ya. Terlarang banget. Aku pengen dengar suara kamu ya.
Gak bisa nyanyi. Bisa, kamu ya ampun kayak... guys, jangan hujat aku ya. Punya sepupu YouTuber, kamu harus pede dong. Gak bisa nyanyi. Ini lagu apa? Yang kamu suka. Biasanya kalau cewek itu paling mahal ini. Ya kan? Tapi gak sampai. Suka tapi gak sampai. Direndahin, direndahin. Yang apa taunya? Rahasia hati. Rahasia hati. Bila aku. Oh, bukan Mahalini itu mah. Mahabharata. Bukan, bukan Mahalini. Oh, boleh, boleh. Tahu gak? Tahu lah. Apa sih yang gak aku tahu? Cuaks. Cuaks. Elemen ya? Iya. Kamu kok seleranya ini juga ya? Tua juga. Udah tua ya? Udah tua. Cinta tak bersyarat kali. Iya gak sih? Rahasia hati. Oh, rahasia hati. Rahasia-rahasiaan kan ini. Hmm, benar-benar. Ya, semoga Bibi nonton. Jangan dong. Mama. Semoga tidak main YouTube. Jangan ada yang ini ya, jangan ada yang bilang iya. Mamanya dia. Gawat. Awas pada screenshot, screenshot. Coba. Ada hanya aku dan kenangan. Enak. Masih teringat jelas. Mati wae. Ah, udah ah, enggak bisa nyanyi. Bagus. Bagus. Kan oh, kamu kalau di SG juga nyanyi. Iya, pernah kan? Di WSG. Bagus banget saya. Cocoklah buat aku. Netizen nanti jangan coba rap lagi. Gimana? Rapnya ya, tapi lebih lepas. Jadi, ah! Gitu, bisa gak? Takut. Kagetin orang gitu. Bukan nyanyi. Bareng dong, yang aku dong yang nyanyinya. Ini kan ada cewek. Dan berbagi hati. Asik. Itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpa hidup tanpa bercinta. Yeah. Dah. Nanti kita gak enak, lagi. Gak enak juga ah. Enak, enak banget sumpah. Bikin jadi. Kalau di Jawa tuh kan ada candi. Kalau nyanyian kamu tuh bikin candu. Kamu lebih suka rambut panjang apa pendek? Panjang sih. Terus kenapa dipotong lagi? Iya kan. Pernah panjang deh kamu tadi. Iya pernah panjang, kemarin-kemarin panjang. Cuma dipotong lagi, ngilangin bekas bleaching gitu. Oh, jadinya ujung-ujungnya gitu. Iya, ya? Iya, ujung-ujungnya. Tapi rambut kamu gak terlalu kering sih, ya segini iya. Lah ya. Udah enggak, udah ini lagi. Kamu tuh pernah segini juga kan? Iya, waktu nah, dulu kan. Nyaman mana? Nyaman panjang sih, kayak lebih cewek gitu.
kan dulu dipotong gara-gara bleaching juga rontok. Waktu kutuan itu ya? Enggak ya guys, ngarang. Tapi lebih nyaman gini. Iya. Lebih aku. Cewek. Aneh kalau ngelihat dia tuh ya guys. Apa? Aneh. Kok aneh sih? Baru nemu cewek aneh kayak gini. Jadi padahal kan baru ketemu hari ini ya. Lu udah bikin sayang gitu aneh. Selagi hanya kau yang benar-benar ku tunggu, hanya kau yang benar-benar memahami ku kau tidak hilang kemana pun kau suka. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan, cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Yogi, aku gimana ya? Mau nanya sih sebenarnya. Nanya apa? Kan kita nih sepupu ya. Ini bisa matiin dulu gak kameranya? Nang matiin aja dulu. Kenapa gimana? Kan kita nih sepupu ya. Tapi apa kamu ada masalah apa gimana? Enggak, bisa gak sih lebih dari itu gitu kan. Kita ini udah pertemuan yang kedua ya berarti ya. Enggak, gimana sih, gak ngerti kamu lebih dari itu gimana? Kayak pacaran gitu, kenapa kita gak... Aku tuh bingung sama hubungan ini tuh. Emangnya aku tuh apa gitu, emangnya kamu... Aku tuh baper tahu. Jangan gini ya, kamu tahu sendiri nanti kalau Bibi tahu, Ayah tahu gimana. Jangan, ini masalah hati ya. Kamu gak mikirin perasaan aku apa? Iya, tapi apa ya? Enggak, aku harus mikir dulu. Maksudnya kan aku juga bingung ngomong ke bibinya gitu. Ya, aku tapi juga kan, gak tahu ini maksudnya. Ya jalanin aja dulu gak sih? Iya, tapi nanti kalau terlalu jauh gimana? Ya gak apa-apa ya. Ya banyak kok di luar sana yang juga sepupu tapi pacaran. Gini aja, mending kita udah kayak biasa dulu, kita jangan mikir jauh-jauh, kita kalau bisa. Kamu mah gitu mulu. Udah beberapa kali loh. Gitu mulu gimana, kan kamu juga have fun kan dengan kita kayak gini? Ya have fun, cuman pengen aja gitu lebih serius, lebih kayak jelas gitu hubungan ini tuh apa. Kalau kayak gini terus mah males aku. Iya, bisa nanti masa ya aku ngomong dulu sama mama sama papa gitu. Ya jangan dulu ngomong dong. Ya gimana, ntar kamu ribet. Kamu di belakang kayak gitu nanti kalau ketahuan bahaya. Kamu pengen enaknya terus. Ya enak gimana? Pengen enaknya mulu. Ya apa? Ya bukan pengen enaknya aja, tapi ya aku juga bingung. Bete, bingung mulu. Aku pulang lah. Jangan gitu Nan. Ya pesen Gojek aja. Jangan. Enggak, aku bakal pastiin ini bakal serius atau enggak, tapi ya jangan marah dulu, kita enggak usah pikirin ke arah situ dulu ya. Aku enggak akan berubah, aku bakal tetap, tapi nanti
Nanti, terus aja nanti. Ya untuk urusan keserius, ya kamu ngerti lah posisi kita tuh kan sekarang sepupu gitu. Kamu mah berlindung dari kata sepupu mulu. Ya. Iya, ya, kamu maunya gimana sok? Kamu maunya gimana? Pacaran. Ya jelas gitu. Cuman ya, kan, ya udah. Kita perlu pacaran, kita udah bisa kayak gini kan? Bisa dekat. Tapi nggak ada kejelasan, nggak kayak terus aja validasi. Berlindung dari kata sepupu ini sepupu aku. Kan kamu juga kemarin udah setuju, sekarang tiba-tiba ngomong kayak gitu. Udah, aku mau. Jangan gitu ah. Enggak, kamu pulang sama aku ah. Ya nanti, nanti kalau om nanyain aku disalahin. Biarin, gak apa-apa lah. Udah coba, kamu jangan kayak gitu ah, kamu kemarin juga kayak gini. Non.